kama qala, kama qaya hadis qala kang sampun dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu ora ana utawi siji mayit, mal mayitu ora ana utawi siji mayit fi qabrihi ing dalem kubure mayit, fi qabrihi ing dalem kubure mayit illa kal ghariqi kecoba kaya wong kang kerem, illa kal ghariqi kecoba kaya wong kang kerem, al mughawisi kang jaluk tulung, al mughawisi kang jaluk tulung, ai tegese atolibi kang nuprih li ayu ghasa supaya den tulungi sapa mayit, kang den tulungi supaya yen to den tulungi sapa mayit. Wal maqalatu lan utawi maka maqalah Ar-Rabi'atu kang kaping papat An Umar radhiyallahu an saking sahabat Umar radhiyallahu an nukila denukil ani syekhi saking Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, ya, ani Syekhi Abdul Mu'ti saking Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi kang bangsa Samlawi. Ana nabiya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku kala iku tanglet sinten Kanjeng Nabi, kala iku tanglet sinten Kanjeng Nabi li Jibrila maring Malaikat Jibril alaihi iku tetep ingetase Malaikat Jibril assalamu utawi salam. Sif nyifatono siro, sif nyifatono siro li maring ingsun hasanati Umar ing piro-piro keapiane Umar, hasanati Umar ing piro-piro keapiane Umar. Faqala mongko dawuh sinten Malaikat Jibril, faqala mongko dawuh sinten Malaikat Jibril laukanat lamono ono, laukanat lamono ono albiharu opo piro piro segoro midadan iku dadi mangsi wasajarulan witwitan, wasajarulan witwitan aklaman iku dadi pena lama hasorot, lama hasorot ora bisa ngitung apa sekabiane, ya lama hasorot ora bisa ngitung apa sekabiane ha ing hasanati Umar, ha ing hasanati Umar. Faqala mongko dawuh mongko tanglet sinten Kanjeng Nabi sif nyifatono siro li maring ingsun hasanati Abi Bakrin ing kaapiane ing piro-piro
ke apiane Abu kebagusane Abu Bakar. Hasanati Abi Bakrin eng piro-piro kebagusane Abu Bakar. Faqala moko dawuh sinten malaikat Jibril, Umar utawi Umar, hasanatun iku siji kebagusan. Hasanatun iku siji kebagusan. Min hasanati Abi Bakrin, saking piro-piro kebagusane Abu Bakar. Izzud dunya utawi mulyani ilmu, bil mali iku kelawan bondo. Wa izzul akhirati lan utawi mulyani akhirat. Wa izzul akhirati lan utawi mulyani akhirat. Bisolihil a'mali iku kelawan bimasolihil a'mali, bimasolihil a'mali iku kelawan piro-piro kebagusane kebagusane piro-piro amal. Bimasolihil a'mali iku kelawan kebagusane piro-piro amal. Ai tegese fala tatakawwa, mongko ora kuat. Fala tatakawwa mongko ora kuat umurud dunya apa pira-pira perkara donya. Wala tasluhu lan ora wala tasluhu lan ora bakal bagus apa umurud dunya. Wala tasluhu lan ora bakal bagus apa urusan dunya. Illa bil amwali kejaba kelawan piro-piro bondo. Wala tatakawwa lan ora kuat ya apa umurul akhirati apa piro-piro perkara akhirat. Wala tasluhu lan ora bakal bagus apa umurul akhirat. Illa bil a'mali so illa bil a'mali kejobo kelawan piro-piro amal as-solihati kang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mal mayyitu, tidak ada satu mayit fi kubrihi, di kuburannya, di alam kuburnya, illa kal ghariqi, kecuali seperti orang yang tenggelam, al mughawwithi, yang minta tolong. Ai maksudnya at-talibi, yaitu orang yang minta li ayyugatha, ditolong. Nah, ini para mayit, Mas. Para mayit, mayit. Tidak ada satu mayit, artinya semua mayit berarti. Semua mayit di alam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Yaitu mereka minta tolong agar ditolong, ya. Mas tahu tenggelam, pernah tenggelam? Ini santriwan ini ada yang nggak bisa berenang.
Siapa yang enggak bisa berenang? Ah, Mas Royati enggak bisa berenang. Siapa lagi belakangnya enggak bisa berenang? Siapa? Oh, Mas Ali enggak bisa berenang juga ya, guys. Ini Mas Suryati, Mas Ali senior Alfa Tauri ya, ini benar enggak bisa berenang lagi ini. Yang lain bisa berenang? Bisa beneran? Ya. Ya Allah, orang yang tenggelam itu, Mas. Masya Allah, kalut. Ya alhamdulillah kalau saya emang dari kecil bisa berenang. Dulu ada teman tenggelam. Saya tolongin tuh. Kita tolong. Saya Santo nolongin yang bisa-bisa kita berenang. Dia tenggelam. Dicarinya ini tenggelam udah hilang itu kan. Dicari, ketemu nih. Ya Allah. Kita ini tambah ditenggelamin. Wah. Kepala kita dipegang ditenggelamin sama dia. Ya kan? Oh, tenggelam lagi dia. Seperti itu. Kalut. Yang nolongin tambah ditenggelamin. Karena dia kalut, Mas. Orang tenggelam. Sama kayak mayat itu, seperti itu keadaannya. Minta tolong. Mayat itu pengen dihidupkan kembali ke dunia. Pengen beramal karena tahu amal itu yang akan menolong dia. Seperti perahu, Mas, seperti perahu. Kemarin kan dikatakan kayak perahu gitu kan? Seperti perahu. Orang itu kalau pergi ke alam kubur enggak membawa bekal sama aja dengan orang yang menyeberangi lautan tanpa kapal, tanpa perahu. Padahal amal itu seperti perahu, ya kan? Itu amal itu sebagai perahunya. Sebagai perahunya, semakin kita beramal, maka semakin besar perahu kita. Ya. Semakin enggak pernah beramal atau beramalnya sedikit, perahunya kecil, tenggelam juga tuh. Tapi ya mendingan daripada enggak bawa perahu sama sekali, gitu. Ya terserah sampean pengen punya perahu apa enggak gitu. Ya kan? Nah, ini makanya amal mereka akan menyesal sekali, menyesal ketika mereka udah jadi mayat, udah ada di alam kubur, kemudian dia enggak punya perahu ini. Ya tahu, dia enggak punya perahu. Maka mereka pengin dihidupkan kembali agar mereka bisa beramal. Makanya sampean kan masih hidup nih. Masih hidup kan? Masih hidup enggak? Coba pegang teman-temannya ini. Jangan-jangan sampean udah cuma ininya doang. Karena orang mati itu, Mas, orang mati itu enggak sadar kalau dia mati. Dia pegangin temennya, tapi temennya enggak kerasa. Ngeri juga ya, ngeri ya. Pegang enggak terasa. Ya. Mas, ini. Cuek aja. Ya Allah, ternyata udah mati. Makanya mumpung masih hidup, ya, mumpung masih hidup, beramallah sebanyak-banyaknya dengan apa yang kita bisa, ya. Wal maqalatu, dan adapun makalah ar-rabi'atu yang keempat, an Umar radhiyallahu an, dari sahabat Umar radhiyallahu an, nukilah yang dinukil ani Syekhi Abdul Mu'ti As-Samlawi, dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bertanya, ya. Kalau ngartiin hadis seperti itu, yang penting bisa dipahami. Qala itu berkata, katanya. Tapi kalau konsep seperti ini, bertanya. Qala bertanya. Li Jibril, pada malaikat Jibril alaihi salam. Apa pertanyaan apa? Rasulullah tanya apa?
sifatilah li kepadaku hasanati Umar, kebaikan-kebaikan Umar. Jibril, sifati kepadaku, sifati kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab. Tahu sendiri Umar bin Khattab itu khalifah yang terkenal adilnya, seadil-adilnya. Ya. Umar bin Khattab kebaikannya banyak sekali. Sehingga Kanjeng Nabi pengin tahu kebaikan-kebaikannya Umar bin Khattab. Faqala, maka Malaikat Jibril menjawab, "Laukanatil bahru midadan, kalau sekiranya lautan itu dijadikan mangsi, wasajaru aklaman, dan pohon-pohon ini, pohon-pohon sedunia ini dijadikan sebagai pena, mangsi dan pena, lama hasorotha, maka belum bisa menghitung itu semuanya, ya." Menghitung kebaikan-kebaikan Umar ditulis nih pakai mangsi lautan ini, saking banyaknya kebaikannya Umar bin Khattab. Mas, tulis sholatnya, khusyuknya, sedekahnya, zakatnya, hajinya, kebaikan semuanya ditulis. Itu nggak bisa menuliskan kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab, belum bisa menuliskan semua kebaikan-kebaikannya Umar bin Khattab, walaupun lautan, air lautan sebagai tinta, pohon sebagai penanya. Masya Allah. Ini kalau saya ceritakan buat kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab, salah satunya aja ya, Umar bin Khattab itu punya baju cuma dua, satu yang dipakai tuh, ya kan, satu yang dipakai doang, satunya sebagai gantinya nanti, dua doang. Beliau sebagai khalifah, jubahnya banyak tambalan. Khalifah padahal rumahnya kecil, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah ketemu sama, pernah ketika jalan-jalan ya, melihat ada sapi gemuk-gemuk, langsung nanya kepada pengawal, "Pengawal, ini sapinya siapa nih? Gemuk-gemuk ini, padahal yang lain pada kurus-kurus." Kata pengawal, "Tuan, ini adalah sapinya putramu, Abdullah." Hah? Langsung dipanggil Abdullah. Domel ini suruh jual sapinya semua dan dimasukkan ke Baitul Mal. Ngeri. Ada yang kayak gitu enggak, Bro? Susah. Masukin ke Baitul Mal. Ini kan semuanya saya yang merawat, ayah, bela diri itu. Ini semua yang merawat dari saya. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ketahuilah Abdullah, bapakmu ini sebagai khalifah sekarang nih. Pasti kamu manfaatkan jabatanku ini untuk ini semuanya. Jual semuanya, masukkan ke Baitul Mal. Itu satu kebaikan. Setiap malam Umar bin Khattab keliling, masuk kampung, keluar kampung, bawa gandum di bawah ini, ditaruhnya ke orang-orang miskin. Sampai ketahuan ketika beliau wafat, maka pundaknya ini ngapal. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Itu sebagian kecil, Mas, yang saya ceritakan. Karena banyak sekali kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab. Yang sebegitu itu kata apa namanya? Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi kagum. Faqala, maka Kanjeng Nabi pun bertanya, karena dua sahabatnya yang mulia ini, Sifli Hasanati Abu Bakar, Abu Bakrin. Sekarang wahai Jibril, tolong sifati kepadaku kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Abu Bakar. Faqala, maka Malaikat Jibril menjawab, Umaru
Sayyidina Umar tuh, Umar hasanatun itu merupakan satu kebaikan min hasanati Abi Bakrin, dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Masya Allah, gimana coba? Makanya Kanjeng Nabi beliau pernah bersabda, gimana? Saya lupa hadisnya. Ya kan, alaikum bisunati wa sunati khulafai rasyidin. Tetaplah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunati khulafai rasyidin, dan sunnah khulafai rasyidin al-mahdiin, yang mendapatkan petunjuk. Ini secara umum. Secara umum, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk mengikuti. Makanya sekarang kita mengikuti, Mas. Ya kan? Kita mengikuti. Kayak kita sholat tarawih 20 rakaat, ngikutin Sayyidina Umar bin Khattab. Kayak kita adzan 2 kali sholat Jumat, ngikuti Sayyidina Utsman bin Affan, karena itu merupakan perintah dari Kanjeng Nabi. Secara khusus Kanjeng Nabi pernah memerintahkan agar mengikuti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Iqtadu billadaini min ba'di. Ikutilah oleh kalian 2 orang setelahku, Abi Bakr wa Umar. Tuh. Itu ada. Ikutilah oleh kalian billadaini min ba'di, pada 2 orang setelahku, yakni Abi Bakr wa Umar, Abu Bakar dan Umar. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Gimana coba? Ini 2 sahabat besar, ya, 2 sahabat besar. Mah, siapa mah? Mah, belum salah. Ya mah? Mamanya kesana tuh, mah? Itu bapaknya baru mau melihat, sama dilihatin ini mah, ya nanti dilihatin ini, ya gitu tuh Sayyidina Umar bin Khattab dan Abu Bakar, ini luar biasa. Terus kita kayak apa kebaikan kita nih, aduh. Karena Sayyidina Abu Bakar itu, Mas, Sayyidina Abu Bakar itu makan enggak pernah kenyang. Enggak pernah kenyang. Semua hartanya dikasihkan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Ya. Padahal Sayyidina Abu Bakar itu sahabat kaya raya, seorang saudagar. Semuanya hartanya dipakai untuk Islam. Dipakai untuk kejayaan Islam. Ya. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, benar kamu sedekahkan semua hartamu? Benar ya Rasulullah. Terus kamu punya apa? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Allah dan engkau ya Rasulullah. Aku punya Allah dan engkau ya Rasulullah. Tuh, Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Bagaimana perjuangan Sayyidina Abu Bakar ketika beliau hijrah, dan perjuangan-perjuangan yang lainnya gak bisa terhitung, Mas. Karena satu kebaikan Umar bin Khattab, ya kan, yang tadi, yang kalau sekiranya lautan dijadikan tinta, apa namanya, pohon dijadikan pena, itu aja gak bisa menuliskan kebaikan-kebaikan Umar. Kebaikan Umar itu satu dari kebaikan Abu Bakar. Masya Allah, kayak apa, ya kan? Izzud dunia, adapun kemuliaan dunia, bil mali, itu dengan harta. Wah, izzul akhirat, dan kemuliaan akhirat, bima sholihil amal, dengan kebaikan-kebaikan amal. Nah, ini rata-rata kalau dunia ini kan mulianya dunia itu dengan harta, rata-rata orang kaya, mantap nih, kan gitu, ya. Melihat orang punya, begitu tuh dunia,
Ya kan? Dunia itu mulianya karena harta. Tetapi wa'izul akhirati bima sholihil a'mal. Tetapi mulianya akhirat itu dengan bagusnya amal. Amal-amalnya. Ya. Makanya beramallah sebanyak-banyaknya mumpung masih hidup, mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah. Jadilah santri yang baik, jadilah santri yang betul-betul nuntut ilmu yang sebenarnya, ya, mumpung masih jadi santri. Nanti kalau udah punya istri, udah keluarga, udah lain ceritanya, ya kan, udah lain, udah punya buntut, udah susah, ya. Makanya mumpung masih nyantri, masih belum banyak kebutuhan. Nah, sekarang perbanyak amal sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.